nongkrong bagi tajen sing gak pernah tahu dan ajakan ramai, ajakan berhenti berjodoh dan sebagainya. Saya kira memang ditunggu ya. Nah, kalau elitnya ketemu rakyatnya ya ada. Amin, amin. Bisa ada, mudah-mudahan ada selamanya. Lah iya mas kan dibagi, tak kira lima toh. Jangan lama-lama berseteru, ayo bersama lanjutkan bangun bangsa. Maksud saya, ketika kemudian tidak terlalu banyak elit berbicara, maka hari ini rakyat berbicara, mereka merindukan kejujuran, merindukan perdamaian untuk segera bisa bertemu, sehingga tidak ribet tiap hari, dan kita-kita di daerah menjadi nyaman, menjadi senang, menjadi tidak ikut congkrah. Dan ini saya kira gerakan yang sangat kultural yang menarik.